Mahasiswa semester 4 jurusan Computer Engineering mengikuti kegiatan pameran proyek yang digelar di Digital Industry Lab Kampus Binus Syahdan. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ialah agar mahasiswa dapat menunjukkan hasil karya khususnya sekaligus mendapatkan penilaian dari seluruh binusian. Jadi tujuannya sih sebenarnya untuk biar anak-anak ada kepercayaan diri ya untuk tampilin alat-alatnya mereka, hasil karyanya mereka. Nah, untuk dikembangin sih iya pasti, karena abis ini ada mata kuliah yang lebih advance, yaitu namanya sistem project engineering, di mana hasil dari sini dikembangkan lagi sampai menjadi produk jadi. Baik bisa berupa prototipe, aplikasi yang langsung bisa diturunkan ke masyarakat, kalau misalnya itu, atau produk-produk yang bisa dijual. Diharapkan ke depannya, mahasiswa Computer Engineering dapat mengembangkan karyanya sehingga tercipta peluang kolaborasi maupun kerjasama dengan industri maupun studi lain. Selain itu, diharapkan dengan diadakannya exhibition ini, calon mahasiswa maupun orang tua yang hadir tertarik untuk melanjutkan pendidikan jurusan Computer Engineering di Bina Nusantara University.